Toron David ya tidak bisa hidup dan akhirnya sering drop. Oke, kita cek di bagian ECU ya. Ini soketnya yang ini nih. Kita harus buka dulu, dicek dulu ya di bagian sini. Soalnya ke pengapiannya juga kadang ada, kadang enggak. Nah. Kadang enggak ada ya pengapiannya. Oke, sip. Oke, kita cek di bagian soket ini nih yang sering bermasalah nih. Nih. Ya. Ini yang sering bermasalahnya. Kosong tuh. Makanya pengapian kadang ada, kadang tidak ada. Terus ke pengisian aki juga sering drop. Oke. Kita perbaiki saja ini. Di soketnya dibersihkan ya. Menggunakan amplas ya, termasuk di si kaki kakinya ini, di kaki ECU-nya. Dan membersihkan ini perlu kesabaran ya, kalau ada diganti sih soketnya. Perlu kesabaran saja ya, kalau mau dibersihkan, kalau ada diganti yang baru. Dan ini dibersihkan nanti kakinya. Dicabut. Nah, ini kebakar ya. Meleleh dan ini jualannya ada dan nyambungnya ke sini. Nah, ini dicabut saja. Kalau mau diganti satu paket bisa. Ke sini nyambungnya paket sekul. Nah. Kalau di sini biasanya normal ya. Nah, ini nyambungnya ke sini. Nanti yang nah ke sini nyambungnya. Yang ini dipindah saja nih, ada kabel kecil 3 2 ya. Kabel kecilnya yang nah satu ya. Nah, yang ini nanti dibuang, terus yang ini dipasang lagi ke yang soket baru. Berhubung soketnya tidak ada, kita akalin saja dibersihkan pakai amplas. Tapi perlu kesabaran ya. Kalau ini masih bagus di bawahnya. Oke, kita bersihkan bagian ini ya. Dan dikeluarkan dulu nih yang putihnya. Memang rada susah nih ngeluarin yang putihnya. Yang putih ya, keluarin dulu nih supaya bisa keluar kabelnya. Ya, kabel ini dikeluarin. Kalau agak susah ya lumayan ya. Susah juga nih. Soalnya sudah hancur. Nah, ini ya kita bersihkan bagian dalamnya dan kita tes hasilnya nanti. Oke. Sudah dibersihkan ya. Ini pakai amplas dibersihkannya sama dan ini juga sampai lepas tuh. Kita pasang saja. Dan setelah ini kita tes hasilnya. Oke, kalau ini terpisah nih satu ya dari rumahnya. Yang penting dalamnya udah bersih. Ya, sip, terus. Oke, akhirnya kita cabut ya. Kalau perlu dilepas semuanya. Lepas akinya tanpa aki. Apakah sekarang bisa hidup atau tidak? Soalnya menurut keterangannya ini tidak bisa hidup kalau tanpa aki. Ya. Oke, gas. Oke, jadi permasalahannya di sini. Nah, di sini permasalahannya. Oke, di sini ya. Nih. Yang tadi. Tuh, kosong ya. Nah, di sini permasalahannya. Kalau bilang ini kiproknya tidak normal alias mati, ini tidak ada kiproknya ya untuk motor ini. Kita pakai kiprok. Jadi salah besar kalau misalkan harus ganti kiprok. Oke, mantap. Ini yang punyanya nih, yang ngetes ya. Ngetes di engkol tanpa aki ya, gas. Cek gur. Oke. Jadi yang bermasalah di sana tadi ya, soket untuk fit FI ini yang starter halus dan sering terjadi.
Oke bang, berapa lama ini tidak bisa hidup tanpa aki? Sebulan setengah ini. Sebulan setengah tanpa aki. Pernah ke bengkel nggak? Merekomendasikan harus ganti apa? Ke bengkel lain di Cimahi, di Alun-Alun, rekomendasi harus ganti kiprok. Ganti kiprok? Harus ganti kiprok. Ternyata pas dibongkar di sini, di Cimareme, secara halus nggak ada kiprok. Nggak ada ya? Maka sekarang cek kur ya. Siap. Sekali injak langsung gas. Oke, siap. Nah itu jadi yang harus diganti tadi apa? Kabel 10 dari ke soket. Ya, kabel soket. Kabel soket. Ecu. Ya, itu PR-nya. Dan harus itu mau wajib diganti. Soalnya itu longgar. Gak pakai bungkus soketnya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita pikir apa namanya gak memunculkan muka katanya gak apa-apa, yang penting kita bahasan saja ya, yang penting jelas, bener gak bang? Siap, siap. Oke, mantap.